Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sak Dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Siap. Kan aku bulan 9 kan habis kontrak, mau cari majikan gitu bisa Mas? Boleh, bulan 9, sekarang masih bulan berapa Mbak? Loh, tapi takutnya soalnya aku mau cuti 2 bulanan gitu loh Mas. Nah, kalau itu tergantung majikannya. Majikannya mau apa enggak sampai 2 bulan. Berarti kalau 2 bulan itu begini loh Mbak. Semuanya orang mintanya pulang dulu baru proses, terus tanda tangan. Persoalannya enggak semua majikan mau begitu. Jadi majikan dan agent itu make sure ya, memastikan. Kadang-kadang anak-anak minta pulang ya nanti kalau kembali, ya kalau enggak. Terus majikan Hongkong enggak mau menunggu terlalu lama. Kemulai. Tapi ya enggak apa-apa kalau sampean pengen nyoba. Siapa tahu sampean ketemu majikan yang mau. Jadi bulan 7. Bulan 7 sampean finish tetap bulan 9. Habis finish sampean minta pulang 2 bulan. Artinya kan molor. Ya monggo aja kalau sampean finish sudah dapat majikan ya enggak apa-apa. Kalau di tempat itu ya nanti kita carikan, kita cocokkan majikan yang kira-kira ketemu enggak 2 bulan yang CC-nya. Jadi kalau sampean bulan 9 kan maunya masuk sampean bulan 11. Ya kita cari yang CC-nya keluar bulan 11. Oh, nggih, ngoten-ngoten nggih, saged. Iya, tapi kembali lagi karena sampean sudah pulang 2 bulan di Indonesia, kalau proses bersama kami nanti sampean turun visa datang ke PT lagi karena butuh OJK, karena butuh uji kom, terus butuh lagi PAP. Karena hari-hari ini nggak kayak zaman dahulu calling visa, selama visanya masih ada nggak ada jadi permasalahan. Tapi setiap satu orang yang berangkat ke Hong Kong hari ini itu harus terdata oleh Disnaker, oleh BP2MI. Makanya kenapa sistem sekarang sama sistem dulu beda gitu. Makanya ini saya jelaskan karena banyak anak-anak yang nggak memahami, dianggapnya sama kayak dulu gitu loh. Aku dapat majikan, ngapain aku harus ke PT? Nah, ini bukan PT yang mengharuskan, tapi peraturan negara kita ini loh yang membuat setiap anak yang masuk atau keluar negeri bekerja itu harus terdata oleh datanya Disnaker dan datanya BP2MI. Makanya itu ada namanya uji kompetensi, ada namanya ID online. Nah, kalau ID online kemudian di bandara dicek ternyata namanya nggak ada, bisa itu batal berangkat. Oke, siap. Jadi berarti, seperti itu Mbak. Berarti itu nih Mas, kalau misalkan walaupun cutinya cuma sebulan juga tetap kayak gitu. Iya. Jadi setiap terbang itu ya, makanya kenapa banyak yang gagal terbang tuh Mbak. Karena PT sudah nggak berani. Kamu PT apa? Mana daftar ID onlinemu nggak ada lah. Kamu ilegal ya, padahal visa dapet. Makanya ada beberapa yang berani, ada yang nggak berani. Kalau yang berani, itu dia punya orang dalam di bandara. Bisa dipahami nggak? Kalau yang nggak berani, bisa. Berarti dia nggak ada. Gitu loh, Mbak. Nah, berarti kadang-kadang istilahnya gimana? Istilahnya berarti kayak nek sama Mama X ngeten, istilahnya kayak nunut proses ngeten nggih. Ya. Jadi kan ke PT-nya biasanya ke PT itu 1 minggu. Karena dia harus melalui PAP juga. Oke. Jadi non sama X sekarang untuk keberangkatan itu perbedaannya cuman kalau non harus belajar dulu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kayak masa itu. Tapi kalau X itu
tinggal ending-endingnya mau daftar PAP-nya itu yang harus ke PT. Bisa bisa dipahami pro, apa bisa, bisa. Proses proses hari-hari ini itu kayak gitu. Karena sekali lagi mereka pengetatan. Selain pengetatan juga ada kewajiban-kewajiban bayar BPJS. Negara juga biar setiap yang berangkat itu harus ada BPJS-nya. BPJS ketenagakerjaan gitu loh. Berarti kalau aku maksudnya cari sekarang terlalu cepat ya, Mas? Iya, sampai carinya ya nanti pada saat bulan 7 atau bulan 8. Sampai mubeng ke agen mana-mana-mana nyabang boleh. Yang butuh tiwas aku deg-degan. Yang butuh majikan bulan 11 karena aku mau baliknya bulan 11. Aku finish bulan 9 gitu. Kalau misalkan itu enggak apa-apa ya nek mau cari agen sini itu enggak apa-apa, enggak usah masukin data enggak apa-apa. Ya. Atau gimana? Sampai coba karena kan tabiat setiap agen itu beda-beda. Oh, tapi semakin semakin sampean banyak memasukkan kan sampean semakin banyak potensi dan peluang untuk dapat majikan. Tinggal sampean percaya enggak ambil agen itu? Sampean seneng enggak dengan pelayanan agen itu? Ya nek finish yo bahagia semuanya, cuman kalau permintaan sampean minta 2 bulan di rumah, nah itu antara gelem apa tidak, karena sekali lagi kebanyakan traumanya para agent itu kalau sudah pulang 2 bulan nanti suaminya nggak boleh balik. Kadung sampai tanda tangan misalnya. Majikan kadung ngekei duit. Kadung proses dan belenjani janji. Iku sing mumet agent-ne. Biar pe bertanggung jawab karo majikan. Kudune ngijoli arek. Lah ngijoli arek prosesnya ke imigrasi kan nggak segampang langsung jadi. Yo kalau akeh arek sing finish-finish terus moro nang ejene dhewe tinggal dilempar-lempar tak ijoli iki gelem gak, tak ijoli iki gelem gak. Lah nek giliran ejene gak duwe wong. Gak enek sing finishan saka Hong Kong. Apa gak majikane Hong Kong? Mas yo meskipun yang dari keluarnya dari Hong Kong, sekali lagi finishnya dari Hong Kong bisa dia langsung proses, tapi tetap butuh waktu visanya untuk turun. Minimal ya 1 minggu, 2 minggu. Dari dia ini submit punya sampean di cancel lagi, terus dia ganti anak. Nah kalau prosesnya di Hong Kong finish kan enak. Lah kalau agennya gak nemu ganti nih, apa yang balik no duit majikan, kepotoan. Nah itu mbak, jadi sampean harus juga berpikir dari sisi agency. Jangan cuma berpikir kita mau pulang aja. Kalau memang mau pulang aja ya sudah, pulang aja 2 bulan nanti sampai di rumah baru cari majikan. Itu biar enak. Di PT. Ya kalau aku enggak menyarankan ke PT, ya cari agent-agent di sosial media aja. Jadi kalau majikannya udah kepegang, itu sampean baru ke PT. Kalau sampean ke PT dulu belum tentu PT bisa dapat majikan cepat. Bisa dipahami? Oh, okay. Jadi bisa. Yang sampean Uber itu harus majikan. Nah, di mana ada majikan? Ya di agent. Nah, carinya agent di mana? Nah, itu sampean by sosial media, by sampean keliling-keliling, nomor teleponnya staff-staff agent. Jadi enak. Nanti PT-nya sekali lagi mengikuti dari agent tersebut bekerja sama dengan PT mana. Anak-anak kan enggak maunya agennya kenal, PT-nya deket rumah. Nah, itu yang dimaui anak-anak. Terus, gak mau ada potongan lagi. Nah, kalau gak ada potongan lagi, ya finish bablas aja, gak ada potongan. Tapi, nek mulai, ya mana ada PT yang dimintai copnya terus gak pakai bayar. Kan ya impossible, mbak. Nah, jadi, sampean bisa memahami. Jadi, proses itu bagaimana? Karena setiap tahun ganti pemimpin, ganti kebijakan. Itulah Indonesia, tanah air beta. Jadi wis paham, sampean duduk persoalan, jadi nantinya punya gambaran angan-angan wis duwe kan? Nggih, punya. Jadi begitu mbak, yang terpenting itu bukan PT-nya, yang terpenting itu agent-nya, karena kita usaha dapat majikan dulu.
Nah, PT-nya kan kita tinggal ngikut agennya mau PT mana. Oh, ngatan gini. Nek. Bang, nanti nek kalau misalkan aku udah pulang nih, terus kulo badhe proses ngoten, hubungin jenazah ke nopo mboten? Ya bisa no Mbak, nggak ada masalah. Tergantung sampean. Oh, oke. Okay. Sampean senenge legone ati nang sopo? Agen sih sopo? Nek lego ati nang aku ya ayo. Cuman ya saya nggak pernah berani menjanjikan bahwa majikan dari tempat saya selalu baik. Justru saya selalu bilang majikan semua di Hong Kong itu tidak baik. Yang membuat dia jadi baik itu setelah tahu cara kita bekerja. Kalau saya begitu, makanya saya nggak mau jadi orang yang manis-manis di depan. Mau mendase, Mbak. Giliran belajar dirasani karo wong. Lah, dirasani iku. Saya kita enggak gimana? Kita kan nggak bisa ngatur majikan. Nah, jadi tapi minimalnya kalau kita jadi agent yang menyampaikan JC Indonesia itu makannya nasi, JC Indonesia itu kalau di Indonesia makannya sehari 3 kali, nggak bisa kayak di Hong Kong cuma isuk sarapan roti sakler apa joy samu rong biji telung biji, paling kita jelasinnya kayak gitu. Terus ya nih JC itu uangnya biasanya manut-manut, yang penting gue gak yim-cim. Terus ini mas, apa tuh? Gimana? Ya agak susah ya cari gue, sing bisa sholat kok ya gue. Ini gak apa-apa, gini loh Mbak, kalau menurut saya, kalau sampean mau minta bisa sholat, pada saat interview tuh sampean ngomong, aku paisan, ya sedino ping limo. Sekali paisan itu kemungkinan waktunya cuma 10 menit. Kamu keberatan enggak? Ya ngomongnya baik-baik begitu. Kalau mereka rata-rata ya sampean ngerti dhewe wong Hong Kong iki kan kafir. Ya kan? Jadi kadang-kadang enek sing toleran, enek sing enggak. Nah, itu tergantung rezekine sampean. Tapi usahakan sampean ngomong dhewe. Sampai iya. Bicara sendiri pas waktu interview. Sebenarnya yang ini di sini itu enak, tapi nggak bisa sholat ya. Lek biasanya sholat terus nggak sholat kayak kayak sih hilang loh mas. Dia nggak apa-apa. Kangelan sholat. Kalau menurut saya pinter-pinter ya sampean. Sholat itu sebenarnya pinter-pinter ya kita. Kalau kita sudah tahu ritmenya majikan, dia ngomong baik-baik. Aku nduwe Gusti Allah, aku ya paesan kaya awakmu nek paesan kadang-kadang isu ngene-ngene, kira-kira aku oleh enggak njaluk waktu 10 menit. Ngono lho, Mbak. Hong Kong itu kalau sampean enggak ngomong, ya dia enggak ngerti karepe hati. Hong Kong enggak kayak Indonesia, ada perasaan. Ya kan? Ada kon ngerti karo awake dhewe itu tidak bisa, sangat tidak bisa. Hong Kong kepingin muni. Nah, namanya CC Indonesia. Adape sungkan, adape gak enak. Wah, ya remuk, Mbak. Mbak. Ngomong, aku dulu ya. Aku dulu itu majikanku bule. Yang perempuan Hong Kong. Saya ngomong, "Kowe mau sholat, tapi di sini ada anjing." Katanya dhek apa kowe? Ngono. Terus akhirnya ya aku golek panggon. Lah malah aku sembahyang kan asuku nang ngarepku melok jongkok ndelosor. Dadi ndelok wong sujud dek melok ndelosor ngono kan asune ya ngerti. Tapi dek gak penting gak niate ati. Heeh, gak nyidek ngembus-ngembus. Lah iya ya piye, Mbak? Lah wong ngancene dek ngingu asu telu gede-gede. Dan aku cidek karo asune. Terpaksa. Ah, yus. Jaluk sepuro karo Gusti Allah. Jalan jaluk sepuro. Aku kalau yang majikan ini itu nyolong-nyolong sholat di masjid. Kan ruangannya cuma satu rumah itu, rumah pemerintah itu loh, yang ukuran 250 itu loh. Jadi nek apa mbae lagi mandi ya bapakno baru aku sholat ngono. Tapi kan ya banyak was-wasnya tuh, kadang iki wis sampe apa urung nang kamar mandi terus cepet-cepet sholat. Iya.
apapun ya. Kalau saya Gusti. Takutnya ini di viral, takutnya di viralin kayak sing pernah viral kemarin itu loh. Nah, kalau diviralin itu karena memang nggak minta izin, nggak ngomong. Ngomong aja, Mbak. Gitu. Aku minta izin, tapi kan nggak boleh memang. Ya wes, nek nggak boleh ya sudah. Kalau sampean berat terhadap keyakinannya sampean, ya sudah. Cabut. Tidak ada hal yang lain. Cari rezeki yang lain. Nggak ada masalah. Kalau sampean memberatkan, ya nanti enek sing oleh ngekei sholat tapi wonge jahat, ya kan semuanya sama aja. Iya, ada negatif ada positifnya juga. Nah, tinggal sampean menyikapinya ya gak popo lah, sing penting aku iso ngadep Gusti Allah, aku diomeli mbok jahat opo terserah. Nah, harus ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Kalau memang kita meyakini apa yang memang saya tidak hendak untuk melarang sampean untuk beribadah, karena hak beribadah itu setiap individu. Tapi ketika kita di rumah majikan, nah yang punya kuasa majikan, tapi kita juga punya yang maha kuasa. Makanya deal-dealannya di interview. Deal-dealannya adalah di interview. Kalau di interview nggak deal ya sudah, sampean cari. Saya kemarin juga kayak gitu. Ada usia 48, 49 dia minta sholat sama bojoku, ya udah kamu pas interview ngomong-ngomong, nek kowe gak ngomong ya aku yang akan ngomong. Ya terus diomong rong wulan, nek gak telung wulan gak oleh-oleh majikan. Bulan keempat dari dia telepon, dia dapat majikan, dan majikannya baru pertama kali ngambil CC. Nah, dan tapi dia boleh sholat, ya sudah sabar 4 bulan. Jadi jangan nyeleke. Yang jadi males itu kan kayak gitu gitu loh, Mbak. DE permintaannya A B C D E F G tapi nggak sabar. Nah, yo repot. Ya, memang. Oke. Makanya mumpung ini juga ada di konten, sekali lagi bukan sekali lagi saya membela majikan di Hong Kong, tapi pada dasar dan basicnya Hong Kong itu bukan mayoritas Muslim. Tetapi, ya, paham. Tapi bukan berarti tidak ada yang punya toleransi. Lah, untuk memilih dan mencari yang bisa toleransi, mohon bersabar. Kan gitu ceritanya, Mbak. Sambil sampean terus ndonga karo Gusti Allah, muga-muga aku dikae majikan sing aku oleh sembahyang ya wonge apik, ya toleransi. Kan gitu berdoanya. Wah, itu bonus plus-plus itu. Nah, ya kan? Ya, kalau sampean orang baik dan sampean terus berdoa, ya dikasih. Wong. Amin. Saya itu yakin dengan kekuatan doa kok. Gak duwe duit ya berdoa terus melaku ngalor ngidul, nyoker-nyoker ya diwehi duit. Ora diwehi duit ya nek sing ngatur. Nek ora diwehi duit ya nek sing wae mangan, tak traktir. Ayo Mas tak jak ngopi. Orang yang menulis malah, Mas aku ada masalah lagi sama ini saya nulungi enggak? Piro bayari, lo, wis, rezeki ini. Gini pun berarti mungkin bulan 7 lah tak tenggini jenengan. Monggo, boleh. Saya mah enggak harus bulan 7, main-main ke sini juga boleh. Enggak harus bulan ke sebenarnya 7. Sebenarnya hari ini gula badai mereka, tapi jenengan terlalu cepat ngoten. Loh, enggak, kalau sampean mau main-main aja. Jadi gini loh, Mbak. Kami juga membuka diri. Orang tidak harus ya kan. Justru ketika sampean sudah datang duluan, sampean ngobrol dan bercerita. Jadi untuk mempersiapkan hari berikutnya itu kan lebih enak. Kalau memang sampean pray ya jalan, main aja. Jadi tidak ada batasan untuk oh harus ngene ke tempat saya itu kalau hari biasa tambah enak lego Mbak ngomongnya iso los gak nek dino minggu kan akeh arek sing diladeni kan ya akeh tapi nek dhewe pas hari biasa ngene kan enak tinggal WA telepon aku ada waktu enggak sama aku mau mampir lo kemarin aja tiba-tiba sore ada anak libur malam-malam lo Mas Andro lo tinggal di sini ya aku mau ngambil duit sama mau beli makanan ya semakan tempatku aku dulu. Wah curhatnya di tokno kabeh jadi kan enak jadi private jadi
Gak enek konco nih. Ya saya bikin rumah yang lebih lebar itu ya tujuannya, ayo. Apa yang mau kita diskusikan apa? Yang mau kita obrolin apa? Ayo. Apa yang menjadi keraguannya? Nah, ngono loh, Mbak. Karena menjadi penerang bagi orang yang tersesat. Wah, gede Mbak pahala nih. Siap, nggak siap. Bisa, nggak bisa. Oke, berarti kalau tak OTW berikan ya, Tan. Sudah tahu alamatnya? Aku mau keluar dulu ya, kamu di sini. Terus jam berapa? Kabarin. Ini masih di Satin Buai kula. Kos BB sih C ya. Bu, kita sudah ganti Mbak. Sati, kita sudah Kamsung Road, Kamtin. Mas. Di mana? Kamtin, Kamsung Road. Nanti tak share. Oke, siap. Nah, nanti tak share. Kita udah geser. Ini kita Satin Buai ini kula. Ya, kita udah geser Mbak. Nanti kalau sampean mau monggo, kalau enggak ya sudah. Tiwas aku ini arning kos BB. Pokoknya kontak-kontak Mbak. Gege, matur suwun nuwun Mas. Ye, sehat selalu Mbak E. Semangat. Gege. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya mempersiapkan untuk 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu enggak ada yang salah. Enggak menjadi persoalan. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, persiapan jauh lebih baik daripada nyelekek-nyelekek. Nek nyelekek-nyelekek jadi ruwet. Makanya kan kita harus mempersiapkan. Gak apa-apa datang ke sini, gak harus kepentingan-kepentingan apa. Datang ke sini ngobrol pun juga boleh. Mungkin itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel. See you next video. Bye-bye.